Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bahan Channel. Oke, di sini ada dua buah kipas dengan model dan tipe yang sama ya. Tapi bedanya untuk yang satu ini saya sudah pernah ganti bearing. Sedangkan yang ini baru ya, lebih baru daripada yang ini. Kedua-duanya sama tipenya. Karena yang punya ingin minta digantikan bearing juga, padahal kipasnya belum rusak. Tapi katanya awet, makanya dia beli satu lagi ya. Harganya sangat murah sekali ya, 100.000 katanya. Sebelum ganti bearing, kita akan coba perbandingkan terlebih dahulu ya. Kenapa sih kipas kita harus kita ganti bearing? Oke, di sini saya mempunyai alat pengukur suhu yang mudah-mudahan berfungsi untuk benda ya. Oke, untuk suhu awalnya di sini 36,3 ya. Yang satunya 36,3 untuk suhu normal sebelum kita nyalakan. Coba kita tes sekali lagi. Oke ya, sama ya, 36,3. Nanti akan kita coba perbandingkan antara yang bearing dengan yang bushing. Di sini sudah saya colokan ke satu stop kontak. Kita akan coba hidupkan speed nomor 1 dua-duanya ya. Dan kita akan hidupkan kedua-duanya. Oke, di sini terlihat mungkin sama saja perputarannya atau kecepatannya. Tapi saya merasakan untuk kipas yang bearing dia lebih kencang ya, padahal sama-sama nomor atau speed 1 ya. Mungkin jika perbandingannya harusnya dia lebih tinggi speednya, speed 2 atau speed 3 ya. Untuk yang bearingnya cukup speed 1 saja. Artinya lebih kencang untuk penggunaan bearing ya. Sekarang kita akan coba matikan. Terlihat jelas untuk yang bushing dia sudah berhenti baling-balingnya, dan yang bearing dia masih tetap berputar. Artinya menggunakan bearing juga lebih lancar. Coba kita langsung speed nomor 3 ya. Dia speed nomor 1, tetap nomor 1 versus nomor 3 untuk kecepatannya. Untuk kekuatan anginnya ini agak sebanding ya, agak sebanding, tapi memang masih kencang untuk yang ini ya. Mungkin jika itu nomor 2 mungkin akan setara, tapi ini lumayan kencang juga. Dia nomor 3, ini nomor 1, tapi kekuatannya enggak, kekuatan angin tidak jauh beda ya. Sekarang kita coba matikan kembali. Lihat ya, yang menggunakan bushing walaupun dia kecepatan nomor 3, dia 1, tapi tetap saja untuk baling-balingnya yang menggunakan bearing tetap berhentinya lebih lama. Artinya memang lebih lancar. Oke, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen jika ingin dipertanyakan, dan jangan lupa di subscribe agar saya lebih semangat lagi. Saatnya saya coba tes suhunya.
setelah penggunaan hanya beberapa menit. Lihat ya, dari 36,3 sekarang 36,6. Ini hanya selang beberapa menit. Kita coba untuk yang menggunakan bearing. Ya, di sini 36,4. Ya, jadi menggunakan bushing akan lebih menyebabkan kipas cepat panas ya. Dan menggunakan bearing dia bisa mengurangi panas pada kipas angin. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jika ingin melihat bagaimana cara pemasangannya, bisa cek di video-video saya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.